bijzonder jaar. En nou, we zullen zien hoe, welke richting dat uitgaat. En ja, de verwachtingen die zijn altijd hoopvol aan het nieuws. Erik ten Hag mengatakan bakal mengambil sikap keras terhadap bintang-bintang Manchester United, termasuk mega bintang Cristiano Ronaldo. Ten Hag resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru The Red Devils pada Kamis 21 April. Pria berkepala pelontos ini akan resmi melatih di Carrington setelah kompetisi musim ini rampung bersama Ralf Rangnick. Pelatih yang sedang menangani Ajax Amsterdam ini diminta mengembalikan harkat Man United sebagai jawara Liga Inggris, Eropa, bahkan dunia. Dalam satu dekade terakhir, sejak ditinggal Alex Ferguson, Man United terseok-seok. Untuk mengembalikan harkat tersebut, Ten Hag dengan tegas mengatakan kolektivitas tim sebagai kunci. Terkait itu, status pemain bintang seperti Ronaldo tak akan mendapatkan tempat spesial. Semua pemain dalam kapasitas yang sama. Sejatinya, Ronaldo masih menjadi tulang punggung Man United. Musim ini, pria asal Portugal tersebut mengoleksi 22 gol di semua ajang. Meski demikian, prestasi Man United tidak ikut terkatrol dengan gaya mainnya. Pada Team Talk, Ten Hag menegaskan semua pemain termasuk Ronaldo harus mengikuti gaya bermainnya. Jika tidak menginginkan pola tersebut, Ronaldo harus memilih untuk bertahan atau pergi. Ya, pembahasan tentang Cristiano Ronaldo. It's jangan khawatir, nanti Cantika akan selalu menemani setiap kali pembahasan. So, jangan lupa subscribe CR7ID. Thank you, bye.